Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Ketemu lagi, kita sekarang ada di kawasan terminal, calon terminal, bakal calon terminal barunya Kutu Harjo. Di mana lokasi terminal baru ini ada di sebelah Pasar Boras Kutu Harjo. Dan untuk terminal namanya ada di sebelah sana ya. Nanti kita akan lewatin dan di sini kita akan menuju ke arah Magelang Borobudur naik bus Trans Jateng, di mana sudah berapa bulan ini bus Trans Jateng ini sekarang melayani pemberangkatan awal dari terminal baru ini. Dan kita akan naik di sini ya. Di sini ada 3 shelter pemberangkatan. Ini untuk angkutan desa rencananya nanti. Dan di sana adalah kedatangan bus Trans Jateng dan nanti bus Trans Jateng akan berangkat dari sini. Kondisinya masih dalam tahap pembangunan ya. Dan ini bus yang akan kita naiki, nomornya 12. Kita akan berangkat menuju ke arah Borobudur, Magelang di jam pemberangkatan pukul 12.45. Oke. Kondisi siang ini setelah Jumatan ya, jam 12.30-an kurang lebih. Panas banget dan bisnya masih belum dibuka. Kita lihat-lihat dulu. Jadi kalau berangkatnya dari sini, nah nanti kalau masuknya sampai nyeturnya di sebelah sana. Nah untuk stasiun Kutu Harjo sendiri ada di sebelah sana teman-teman. Ini nggak tahu kapan terminalnya akan beroperasi secara reguler karena pembangunannya belum jadi. Dan untuk terminal lawasnya ada di sebelah sana ya, bersebelahan dengan kantor cabang BRI Kutu Harjo. Dulu awal beroperasi Trans Jateng ini melayani pemberangkatan awal di sebelah sana. Dan untuk sekarang di sebelah sini, tapi untuk yang di sebelah sana masih bisa melayani pemberangkatan tapi tidak untuk turun. Jadi untuk titik turun terakhir itu langsung di sini. Dan bagi teman-teman yang sekiranya mau titip motor, itu ada di seberang sana ya, seberangnya warung makanan Salero Pak Sul. Sebelah timurnya itu ada tulisan titipan motor di sebelah situ. Untuk tarifnya belum tahu, nanti begitu turun kita bakal tahu. Kemungkinan sih tetap sama Rp3.000. Dan sana ke arah Kebumen. Oke.
gitu. Thank you.
Thank you.
di Pak Dewi jalan ayo. Selamat 14.06 ya, tadi kita tiba di terminal Borobudur. Untuk candinya sendiri ada di sebelah sana ini kalau nggak salah. Kita kalau mau jalan teman-teman itu bisa kurang lebih 1 kilo atau mau naik kendaraan umum juga bisa. Becak atau delman kayaknya ada. Dan rombongan itu sepertinya juga akan ke kawasan terminal Borobudur. Ini haltenya ada di sebelah sini dan di sebelah sana ada Damri, itu HiAce ya, dari Borobudur. Ada yang ke Jogja, Malioboro, Tebing Breksi, ada Prambanan, itu yang ke Turi Tempel, Borobudur, Magelang, Malioboro. Banyak pilihan ya di sini ya. Kita ngopi-ngopi dulu kali ya, boleh ya. Ngopi-ngopi dulu, nanti lanjut pulang kembali ke Kuto Arjo. Oke, mantap. Dan untuk naiknya nanti dari sini, turunnya juga di sini nanti. Sini juga ada agen agen bus ya, ada agen bus Handoyo, Murni Jaya di sebelah sana, Sinar Jaya dan PO Santoso. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video yang bermanfaat dan memberikan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Ciao. Isinya bule-bule, guys.